老虎，老虎，老虎。 Hai hai semuanya. Fenomena alam di dunia ini kadang tidak dapat diprediksi kedatangannya. Sehingga kedatangan fenomena alam yang mengerikan mampu membuat penduduk kepoh dan ketakutan. Seperti fenomena badai dan angin tornado yang melanda provinsi Jiangsu Cina berikut ini. Sebuah badai dahsyat menghantam kota Nangtung, Provinsi Jiangsu, Cina pada pekan lalu, menimbulkan korban jiwa sebanyak 11 penduduk. Dilansir dari media setempat, sebanyak 102 orang mengalami luka-luka akibat badai itu. Badai tersebut juga diduga terbentuk akibat cuaca ekstrim yang melanda kawasan di sana. Badai itu juga menyapu wilayah sepanjang Sungai Yangtze pada Jumat malam waktu setempat. Diketahui kecepatan angin saat itu mencapai 162 km per jam. Selain itu, badai turut merusak sejumlah bangunan serta menumbangkan pepohonan. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan akibat tertimpa puing-puing bangunan atau pepohonan yang roboh. Badai tersebut juga turut menumbangkan pepohonan di kota Huai'an dan menimpa sejumlah mobil yang tengah diparkir. Selain itu, fenomena lainnya juga terjadi di wilayah Miyagi, Jepang. Pasalnya, sebuah gempa tiba-tiba menghampiri wilayah Jepang pada Sabtu 1 Mei 2021, tepatnya di prefektur Miyagi. Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter tersebut melanda pantai timur laut wilayah Jepang. Survei Geologi Amerika Serikat mengatakan, gempa terjadi di kedalaman 47 km di Samudra Pasifik, di lepas pantai Ishinomaki, Prefektur Miyagi, Jepang. Beruntungnya, gempa tersebut tidak menimbulkan tsunami. Di negara lain, tepatnya di negara Oman, sebuah badai melanda wilayah bagian di negara tersebut. Akibat hujan badai itu, beberapa gurun terendam oleh aliran air yang deras. Aliran air yang deras akibat hujan juga mengendangi jalanan di wilayah tersebut. Beberapa sumber mata air atau air terjun banyak yang bermunculan akibat badai itu. Sontak banyak pengendara mobil yang merekam peristiwa langka tersebut. Air terjun yang bermunculan di sekitar bukit itu membuat jalanan yang dilewati pengendara mobil layaknya sebuah wisata alam. Sungguh kuasa Tuhan ya guys, badai disertai hujan mampu memunculkan sumber mata air baru. Nah guys, sampai di sini dulu ya. Bagaimana menurut kalian tentang fenomena-fenomena tersebut? Jangan lupa berikan komentar kalian di bawah ya.